Kalau masjid kat rumah kita buat macam ni, baca talim bagi anak-anak dengar, anak yang kecil pun tak letak atas rimah, kita baca talim, satu hadis, dua hadis kita baca kan. Buku fadilat tu ada, kita baca kat rumah, menghapuskan 40 majlis lalai. Kat rumah kita, anak-anak kita kan, dia tengok handphone apa semua, agama. Lama-lama benda yang batil ni dia akan keluar daripada rumah, rumah kita. Pelan-pelan lah kita buat, insyaAllah. Kan? Bukan senang pun nak buat, cakap pun boleh lah hari depan dia. Tapi insyaAllah, dengan izin daripada Allah SWT, kita doa kita, ya Allah, bagilah kekuatan. InsyaAllah, kita boleh buat. Ramai yang telah buat, insyaAllah. Kita doa. Lepas tu kita kena ada apa? Kita kena ada buat ini. Allah SWT. Kita kena buat gas. Jumpa pintu ke pintu rumah kita. Kan, pintu-pintu jiran kita. Habis jiran kat sini, kita kena buat gas yang kedua. Kita pergi rumah jiran sebelah pula, halkah sebelah, surau sebelah. Kita kena ada mesyuarat. Mesyuarat dekat masjid, mesyuarat dekat rumah. Ada mesyuarat ikut sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kena ada tashkir, tashkir rumah kita. Bulan ini abang nak keluar 3 hari, kan? Bulan depan 3 hari, bulan yang ketiga abang dan adinda keluar 3 hari. Kita bawa orang rumah kita pun sama-sama keluar. Ada cara dia, kita keluar. Yang rijal, yang laki dia di masjid, yang perempuannya di rumah. Jadi amal agama ni masuk dalam rumah kita. Masya Allah, kan? Dia jemput amal agama masuk dalam rumah. Kita tahu macam mana nak buat amal. Jadi terpelihara lah kita. Masalah masyarakat hari ni yang kita nak fikir macam mana nak selesai, dah ada dah formula dah bagi tahu dah. Kita datang hidup ke masjid 24 jam, bawa amal masjid masuk rumah kita, settle masalah agama. Tadi pun kita dah dengar kan, jaga solat, settle masalah dunia, kan? Satu masalah dunia, 4 masalah akhirat, settle. Ini yang kita nak, insyaAllah tuan-tuan ya, semua orang azam insyaAllah. Kita kena bagi masa diri kita untuk agama. Kita dah bagi masa banyak untuk dunia ni. Dunia yang sementara ni. Sekejap ni dunia ni. Kalau dikira satu hari di akhirat, 50 ribu tahun dunia. Wow. 60 tahun, 70 tahun umur kita 2 minit ni. Kita hidupkan dunia ni. Kita nak jumpa, ya Allah, 2 minit. Kita nak jumpa, nak dapat surga selama-lamanya. Macam? Kan? Kerja 2 minit dia nak dapat gaji sebulan kan? 2 minit dia kerja, lepas tu tak datang nak dapat gaji sebulan. Macam banyak cantik orang cakap kan, sama lah kita. 2 minit lagi hidup kita dunia nak dapat, ya Allah, kan? Kita kena buat apa yang Allah Ta'ala suka. Apa Allah Ta'ala suka, inilah kerja ni. Allah Ta'ala bagi tahu Nabi ayat kedua selepas apa tu, Iqra ya ayuhal mudassir kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bila Nabi dengar ayat ini, dia bangun dia daripada tidur. Bermula daripada saat itu dia bagi tahu Siti Khadijah tidak ada rehat lagi untuk dia. Bangunlah, besarkanlah Tuhan kamu, roh kamu. Bangun, buat dakwah, cuba, tak ada rehat lagi. Bermula daripada hari itu. InsyaAllah, bermula daripada hari ini insyaAllah ya. Itu bagi masa untuk agama Allah SWT. Walaupun sikit. Hari ini kami ada lagi sehari. Siapa yang free, anak-anak ke, boleh bawa datang ke sini. Pukul 10 nanti kami bermula insyaAllah. Bacaan ta'lim dan Al-Quran, sama-sama kita belajar dan mengajar. InsyaAllah kita azam semua bagi hidup kita untuk agama Allah. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Yang baik daripada Allah SWT. Yang tak baik itu daripada diri kelemahan diri saya. Saya pun manusia biasa. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Saya minta maaf, minta ampun kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT bagi kekuatan kita untuk lakukan, jadikan usaha agama ini sebagai masuk kehidupan kita yang sebenar. Kita sedari dengan tasbih subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.